berjalan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Madam percaya anak-anak di rumah luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, pada hari ini siapa yang tahu hari ini hari apa? Iya, hari yang ke-6. Coba kita sebut dulu hari, nama-nama hari ya. Yuk, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Nah, hari ini hari yang ke-6. Hari yang ke-6 hari apa? Benar, anak jempol, hari Sabtu. Nah, hari ini hari Sabtu, tanggal 24 Oktober tahun 2020. Nah, hari ini Medem akan mengajak anak-anak untuk mengenal tempat tinggal, menghubungkan gambar ke angka, dan mengenal warna. Nah, siapa yang mau siap belajar? Tapi sebelum kita mau belajar, mengikuti video pembelajaran hari ini, Medem, ajak anak-anak berdoa dulu, ya. Siapa yang sudah tahu doa Bapak kami? Medem percaya semuanya sudah tahu doa Bapak kami. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan.
Kita sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita akan memulai video pembelajaran kita hari ini. Ya, perhatikan. Wah, ada pertanyaan untuk anak-anak. Ya, menyebutkan beberapa tempat tinggal. Yuk kita lihat. Nah, pedesaan. Ya, anak-anak tahu desa? Ya, tahu ya. Ini pedesaan. Nah, di desa orang-orang banyakkan bekerja sebagai petani, ya. Ya, untuk selanjutnya, perhatikan perkotaan. Iya, anak-anak, desa dan kota sangat berbeda, ya. Suasana di kota sangat ramai, dan lihat orang-orang yang bekerja di kota, di perkotaan, hanya bekerja di kantor. Dan kita melihat gedung-gedungnya tinggi dan kendaraan sangat banyak, ya. Dan di kota juga ada mall. Nah, anak-anak, kita tinggal di kota mana? Iya, pintar. Kita tinggal di Kota Singkawang. Di Kota Singkawang ada apa? Ada mall. Iya, benar sekali, ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Pegunungan. Siapa yang pernah lihat gunung? Gunung itu warna apa? Iya, benar. Warna hijau. Banyak pohon. Ya, banyak pohon. Ada Tuhan. Coba kita lihat, perhatikan ya. Ini namanya pegunungan. Dan di bawahnya juga ada orang tinggal, tempat tinggal. Ya, yuk kita lanjutkan lagi. Pesisir, siapa yang tahu pesisir? Ya, pesisir itu pantai ya. Pesisir atau pantai. Nah, orang-orang yang tinggal di pantai, anak-anak pernah pergi ke Pasir Panjang kan? Nah, itu kebanyakan orang-orang di sana bekerja sebagai nelayan, menangkap ikan. Anak-anak, Medep ada lagunya loh. Kita belajar ya, sama-sama ya. Nah, nahkoda bawa kapal, pak pilot bawa pesawat, masinis kereta api, pak sopir bawa mobil, nelayan menangkap ikan di laut. Hah, sekali lagi ya. Nahkoda bawa kapal, pak pilot bawa pesawat, masinis kereta api, pak sopir bawa mobil, nelayan menangkap ikan di laut. Hop. Nah, anak-anak, kita akan lihat gambar selanjutnya. Wah, masih ada pertanyaan untuk anak-anak. Yuk, perhatikan ya. Siapa yang sudah bisa
menghubungkan gambar ke angka. Saya Medeng. Oh ya, sudah ada yang bisa. Yuk, perhatikan. Nah, anak-anak, ini gambar apa? Iya, mobil. Ya, yang di bawahnya gambar apa? Sepeda. Nah, yuk sama-sama dengan Medeng kita akan hitung mobilnya ada berapa, kita akan hubungkan, dan sepedanya ada berapa. Kita hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Nah, mana angka tiga anak-anak? Iya, benar sekali. Ya anak-anak, jempol. Angka tiga. Ya. Nah, sekarang Medem akan lanjutkan lagi. Ini sepeda, sepeda. Sepedanya ada berapa? Satu, benar. Yuk, mana angka satu? Wow, hebat. Anak-anak, coba kita lihat jawabannya ya. Nah, anak-anak, siapa yang tadi jawab di sebelah sini? Angka ini, angka tiga. Iya, wow, hebat, anak pintar. Nah, siapa yang menjawab di sebelah satu? Ya, benar sekali, anak pintar. Tepuk anak pintar. Saya mau jadi anak pintar. Anak-anak, kita akan lihat lagi gambar selanjutnya. Wah, ini gambar apa? Iya, kupu-kupu. Nah, kupu-kupu terbang tinggi dengan ceria. Nah, anak-anak, Medem akan ajak anak-anak untuk kita akan menghitung sama-sama ya. Yo, perhatikan sama-sama dengan Medem. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, anak-anak, angka sepuluh yang mana ya? Oh, benar sekali, ya. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak perhatikan, ini apa ini? Iya, pensil warna. Benar. Siapa yang tahu warnanya? Ya, pensil warnanya ada berapa? Yuk kita sama-sama hitung. Satu, dua, tiga, empat. Nah, mana angka empat? Ya, benar. Nah, untuk selanjutnya, nah anak-anak, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, di sini Medem masih mengajukan pertanyaan untuk anak-anak, ya. Yuk, yuk sekarang kita mau belajar mengenal warna. Nah, anak-anak, Medem akan membawa anak-anak untuk mengenal rupa-rupa warna. Perhatikan. Nah, siapa yang tahu ini warna apa? Iya. Yuk. Biru, biru, hitam, jingga, dan kuning. Sekali lagi ya. Biru, hitam, jingga, dan kuning. Kita lanjut lagi. Nah, ini warna hijau. Hijau. Ini abu-abu. Nah, anak-anak pasti ini kesukaan anak-anak. Warna merah. Ya. Ini warna ungu. Ungu. Sekali lagi. Hijau, abu-abu, merah, dan ungu. Selanjutnya, nah, sekali ya,
rupa-rupa warna ya. Ini warna putih. Ya, ini merah muda. Ini coklat. Coklat. Ya, sekali lagi. Warna putih, warna merah muda, dan coklat. Kita akan lihat gambar selanjutnya. Wah, ada selesai anak-anak. Nah, Madam, terima kasih sekali kepada anak-anak yang mau mengikuti video pembelajaran pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada orang tua yang selalu setia mendampingi anak-anak dalam belajar. Dan Madam, untuk mengakhiri video pembelajaran kita hari ini, Madam ajak anak-anak untuk berdoa. Yuk, berdoa. Lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, tutup mata. Ikutin Madam ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.